Saudara, seorang pelajar tewas diduga dianiaya anggota kepolisian Polsek Subang berpangkat Aibda berinisial WE. Korban dianiaya karena dianggap tidak kooperatif saat diinterogasi. Penganiayaan terjadi setelah korban jatuh dari motor akibat ditabrak pelaku. Korban dituduh akan melakukan tawuran karena ditemukan senjata tajam. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala dan juga wajah. Korban meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. Pihak keluarga mengaku tidak terima dan meminta keadilan atas tindakan oknum polisi tersebut. Polisian tindakannya bagaimana, Pak? Pihak kepolisian sekarang lagi diurus-urus. Lagi diurus, sedang lagi diproses. Sedang mengusul. Lagi diusul, lagi diurus. Jadi ini keadilan. Kumpul di depan polsek sehingga kepungan begini, ngawal atau bagaimana? Ini ceritanya lagi ngawal-ngawal saksi karena ini masyarakatnya tidak terima, mungkin pengen tahu infonya atau pengen tahu ceritanya. Kejelasannya. Iya, kejelasannya. Sementara itu, saudara, kepolisian Polres Subang telah menahan dan memproses anggota polisi berinisial WE berpangkat Aibda yang diduga menganiaya pelajar hingga tewas. Saat ditangkap, pelaku mengaku menyesal dan siap mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Pelaku pun dijerat dengan pasal 351 KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara, serta ancaman diberhentikan dengan tidak hormat. Ya. Nah, jadi saya misal untuk setelah karir ya jam pengaruh karir jam setelah terkait pidana berjalan ya kode etik juga harus sudah siap ya siap.